Si Kitol itu jahatnya fitnah. Bersama Raja Mendelia Tauke Kaya, dua mereka pakat pengaruhi Perdana Menteri Bendahara. Hasut Raja. Raja pun kata Tun Fatimah itu tidak setia undik Raja. Dia bunuh semua keluarga Tun Fatimah. Adik, kakak, abang, ibu, bapa dibunuh semua oleh Sultan. Tun Fatimah dijadikan gundik Raja. Sebab? Sebab Raja dengar orang-orang pengampu, penghasut, toke-toke tak fikir otak, tak fikir rakyat, fikir perut mereka. Sejarah Melayu, sejarah Melayu cerita dan ajar bagaimana Raja dan rakyat dan menteri sikap yang begitu. Hikayat Hang Tua, kita tahu cerita Hang Tua. Jebat, Hang Jebat derhaka. Hang Tua setia. Hang Tua dihukum mati kerana fitnah oleh Sultan. Sultan panggil Bendahara Menteri, Perdana Menteri Bendahara, Memanda Bendahara. Beta mau Bendahara bunuh Hang Tua. Bendahara jawab, ampun tuanku beribu-ribu, ampun. Sembah patik pun diampun. Perintah tuanku patik tinggi. Maka keluarlah Bendahara dengan menangkap Hang Tua. Apakah Bendahara bunuh Hang Tua? Tidak. Bendahara simpan Hang Tua, menyorok dia di Ulu Melaka. Hang Jebat marah kerana kawan dia difitnah dan dibunuh. Hang Jebat mengamuk. Dan Hang Jebat ini nomor dua pahlawannya. Dia bunuh, mengamuk banyak orang Melaka. Dan gondek raja yang cantik pun diambil. Yang raja pun marah pada itu. Orang mati dia tak kata dengar. Gondek cantik mati. Yang diambil pada itu mati. Hei raja. Menang raja jangan jadi macam itu. Jadi sudah. Bila Hang Jebat mengamuk, raja panggil Bendahara. Wahai Memanda Bendahara, nampak nak lawan Hang Jebat ini sukar sekali. Hai, kalaulah Hang Tua itu masih ada, bahagianya beta. Bendahara dengar, terus Bendahara kata, ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Pohon derhaka patik sembahkan. Ini orang UMNO ni, dia bahno, dia tak tahu sejarah Melayu. Apa dia kata? Pohon sembah derhaka patik sembahkan. Maknanya, dan kemudian tuanku tanya, Memanda Bendahara, sembah derhaka apa? Gerangan Bendahara. Kisahkan. Bendahara pun kata, ampun tuanku, sebenarnya patik menyimpan Hang Tua itu di Ulu Melaka dan tidak membunuhnya kerana patik tak sampai hati kerana Hang Tua itu Laksmana, Hang Tua itu difitnah. Terus Hang Tua dibawa balik. Saya nak tanya Bendahara Melaka yang tak ikut perintah raja ini, apakah dia salah dan derhaka sebenarnya? Tidak. Ataupun dia nak menyelamatkan bumi Melaka dengan Hang Tua ini sekali? Ini kerja kita sekarang. Sembah derhaka kita sembahkan untuk menyelamatkan rakyat. Bukan satu orang Hang Tua, rakyat Perak seluruhnya. Supaya rakyat yang akan menentukan. Saya sebut begini, apakah TV3 nak lapor? Lapor. Kalau TV3 itu alat fitnah, jijik, jahat untuk membawa mesej untuk membakar dan menimbulkan kemarahan kepada orang. Dulu dia kata kita ejen Amerika, sekarang saya ejen China. Anwar ni sama Pakatan Rakyat Datuk Seri Nizar bagi tanah dekat China. China mana kita bagi tanah? China miskin, China kampung China, apa New Village, kampung baru China. Memang betul. Kerajaan Negeri Perak bagi tanah ramai kepada kawan-kawan orang Cina yang miskin. Orang Melayu yang miskin banyak, orang India dia bagi. Tapi termasuk kali pertama dia bagi freehold title kepada orang Cina miskin. Orang UMNO kempen seluruh negara, kita ni alat Cina, tolong orang Cina. Di Kuala Terengganu kita ni jadi alat perkakas orang Cina. Saya jawab bagaimana? Oh, bagi tanah kepada Cina miskin kamu malah.
Ini bagi tanah kepada Lim Gotong satu genting Highlands, tak mengapa. Bagi tanah 1,000 acre bertokeh Cina balak di Sarawak, never mind. Ambil tanah rakyat Dayak bagi kepada tokeh, okey. Ambil tanah negeri bagi kepada Cina miskin, kamu siap. Pulau Pangkor, Pangkor Laut, satu pulau bagi kepada YTL, Francis Yeo. Satu pulau, Pulau Redang, bagi ke Tan Sri Vincent Tan. UMNO sokong semua. Kerana apa? Kerana tokeh besar yang kaya. Bagi tanah kepada Cina miskin, kamu bantah. Saya nak jawab di sini di Sarawak. Kita ambil alih kerajaan negeri Sarawak, insya Allah God willing. Tanah kepada Dayak kita bagi. Tanah kepada Melayu Melanau kita bagi. Tanah kepada Cina yang berhak kita tetap bagi. Nah, ini pilihan kita. Jangan kita rasa guna sentimen kaum. Saya nak beritahu, saya orang Melayu, agama Islam. Tapi saya bertanggungjawab di negara ini. Jaga rakyat kita ini sebagai keluarga kita. Sebagaimana saya sebut, saya mesti yakin anak Melayu anak saya, anak Dayak anak saya, anak Cina anak saya baru berjaya. Ini bukan anak Melayu, bukan anak saya. Anak Melanau yang miskin bukan anak saya. Anak saya itu anak saya lah. Yang lain dari tanah buat anak saya, syarikat buat anak saya, kontrak buat anak saya, balak buat anak saya, dan bini saya, dan menantu saya. Ini orang lain mana dapat anak? Ada orang kata orang Melanau dapat. Saya nak tanya orang Melanau mana yang senang. Hanya berkerak saja yang senang, yang lain tidak. Sebab itu kita mesti wakil. Wakil Dayak, wakil orang Ulu, wakil Bidayu, wakil Melana, wakil Cina, wakil rakyat Sarawak seluruhnya. Bahu berhubung Tuhan. Dari saudara-saudari, dah banyak sabar dan saya harap jadi ahli. Daftar sebagai ahli, ramai-ramai. Nak lawan 1-2 orang tak boleh. 10 orang nak lawan di Bintulu tak boleh. Ini orang kaya-kaya, kuat-kuat, hebat-hebat. Kita kena ada 1,000. 1,000 tak cukup. 2,000 tak cukup. Kita kena ada puluhan ribu rakyat yang menyokong kita bangun pun kita buat rumah. Dia nak tangkap, nak tangkap apa? Saya seorang dia boleh tangkap. Kalau 10,000 orang, mana nak tangkap, nak letak mana? Tak cukup tempat. Kerajaan tak sekarang wang tidak ada. Jail-jail tak boleh dipenuhkan. Jadi saudara saya sekali lagi, terima kasih. Pemenang dan seluruh jatuh kuasa, peraja seluruh jatuh kuasa, Dara Adik, Dominik dan semua kawan-kawan yang bekerja kuat untuk dayakan malam ini. Dan semua sedari dan tunjuk semangat kerana seperti mana saya sebut tadi, malam ini kita ulangi perisian Bintulu Kubu Kuat Pakatan Rakyat. Yang berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Barack Obama Negara Malaysia. Pertama-tama Alim, Bakal Perdana Menteri Kerajaan Malaysia. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ketua Umum PKR. Seterusnya, Majlis mempersilakan